Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Channel Nasib dan Hoki kali ini akan membahas mengenai 8 weton kaya dan paling banyak rezeki di bulan Juli tahun 2022, pengaruh dari planet sejajar 2022. Sesungguhnya manusia merupakan perwujudan kecil dari dunia. Manusia adalah miniatur alam semesta. Apa yang terdapat di dunia ini sesungguhnya ada di dalam diri manusia. Alam semesta mempunyai pusat-pusat energi. Dalam tubuh manusia pun terdapat pusat-pusat energi yang sama. Unsur-unsur yang terdapat di dalam alam juga ada dalam diri manusia. Zat yang terkandung dalam tubuh manusia adalah berasal dari zat yang terdapat di alam, yaitu unsur yang berasal dari tanah, air, udara, tumbuhan, dan sinar matahari. Maka dari itu, manusia disebut sebagai jagat cilik atau mikrokosmos, sedangkan alam semesta disebut sebagai jagat gede atau makrokosmos. Antara jagat cilik dan jagat gede, terdapat saling keterkaitan. Kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh alam, dan kehidupan alam juga akan terpengaruh dengan keberadaan manusia. Mata rantai yang saling terkait ini dapat kita amati dengan adanya fenomena planet sejajar tanggal 24 Juni tahun 2022 lalu, di mana jika kita lihat dengan kacamata ilmu primbon atau ilmu titen akan membawa dampak terhadap kehidupan manusia. Kesejajaran planet yang melibatkan Merkurius, Venus, Mars, Jupiter dan Saturnus yang terjadi di jagat gede akan menimbulkan energi kosmik yang sangat kuat, yang bersifat dominan dan berlebihan. Pancaran energi kosmik dari 5 planet yang bersejajar dalam satu garis lurus tersebut akan mempengaruhi kehidupan manusia di bumi, terutama dalam hal kerezekiannya, untuk satu bulan ke depan, yaitu di bulan Juli tahun 2022. Energi kosmik yang bersifat dominan bahkan berlebihan ini akan membuat beberapa weton manusia bumi yang bernaung di bawah naungan kuat menangan dan naungan punjul akan mendapatkan kelimpahan rezeki yang lebih dari biasanya di bulan Juli tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan weton Jawa yang berada di naungan kuat menangan dan punjul ini memiliki energi yang sama dan selaras dengan energi kosmik yang dipancarkan oleh kesejajaran planet. Weton Jawa di bawah kuat menangan memiliki energi yang besar dan kuat untuk memenangkan segala sesuatu yang menjadi tujuannya, sedangkan weton naungan punjul memiliki energi yang kuat dalam mendapatkan berbagai hal, sehingga cenderung berlebihan atau kepunjulan. Berikut ini adalah 8 weton kaya dan paling banyak rezeki bulan Juli tahun 2022 sebagai akibat dari kesejajaran planet. Namun sebelumnya, admin mohon bantuannya untuk klik subscribe dan share video ini, agar channel Nasib dan Hoki bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Weton kaya dan paling banyak rezeki bulan Juli tahun 2022 yang pertama adalah Minggu Kliwon. Weton Jawa yang satu ini berada di bawah naungan kuat menangan dan energi lintang Lawean. Minggu Kliwon biasanya adalah orang yang tidak suka banyak bicara. Meski pendiam, sekalinya bicara weton Minggu Kliwon akan menghanyutkan. Kata-katanya yang manis yang dibalut dengan kesopanan dan kelemah lembutan, menjadikannya memiliki banyak kawan.
Weton ini pada dasarnya sudah memiliki jiwa yang kuat dan tegas, sehingga ketika sudah memiliki cita-cita atau keinginan tertentu, Minggu Kliwon akan berjuang sekuat tenaga mewujudkannya. Di bulan Juli tahun 2022, Weton Minggu Kliwon dibawa kuat menangan, diprediksikan akan menjadi weton kaya atau weton yang paling banyak rezeki. Kerezekiannya akan semakin kuat akibat pengaruh energi kosmik planet sejajar. Weton kaya dan paling banyak rezeki di bulan Juli urutan nomor 2 adalah weton Senin Pahing. Weton ini ada di bawah naungan kuat menangan dan energi lintang kukus atau lintang dupa. Senin Pahing adalah orang yang rajin dan giat bekerja. Wataknya hemat, tidak suka berfoya-foya. Orang Senin Pahing memiliki sifat bawaan lahir yang sudah jarang ditemukan di zaman sekarang ini, yaitu jujur. Weton ini juga memiliki budi pekerti yang baik. Dengan anugerah naungan kuat menangan, weton Senin Pahing juga memiliki watak yang kuat, sehingga sangat sulit untuk merubah jalan pikiran yang sudah menjadi pilihannya. Di bulan Juli tahun 2022 ini, kerezekian orang Senin Pahing juga akan melesat kuat. Perpaduan naungan kuat menangan dan energi kosmik planet sejajar akan menghasilkan gravitasi penarik rezeki yang hebat, sehingga Senin Pahing akan menjadi salah satu weton yang akan kaya di bulan itu. Weton ketiga yang akan menjadi salah satu weton kaya di bulan Juli tahun 2022 adalah weton Rabu Kliwon. Weton Rabu Kliwon berada di bawah naungan Punjul dan energi lintang Tiwa-Tiwa. Seperti kebanyakan pasaran Kliwon lainnya, Rabu Kliwon ini memiliki karakter lemah lembut dan kasih sayang atau welas asih. Weton Rabu Kliwon juga rata-rata adalah seorang dengan pemikiran yang mendalam. Dirinya adalah seorang pemikir sejati, walau terkadang hal ini juga akan membawanya menuju stres. Orang Rabu Kliwon terlahir dengan sebuah gift atau pemberian dari Tuhan, yaitu mampu dengan sangat baik mengutarakan buah pemikirannya, baik melalui kata-kata ataupun tulisan. Di bulan Juli tahun 2022, Rabu Kliwon dengan naungan Punjulnya akan semakin berkelimpahan dalam rezekinya. Perpaduan naungan Punjul dan energi kosmik kesejajaran planet akan menjadikannya salah satu weton paling banyak rezekinya. Weton keempat yang menjadi salah satu weton yang akan kaya bulan Juli tahun 2022 adalah weton Kamis Pon. Weton Jawa yang satu ini juga berada pada naungan Punjul dan energi lintang Bade. Kamis Pon memiliki bakat kepemimpinan yang menonjol. Kamis Pon dengan mudah dapat memuka orang lain dengan kepercayaan dirinya yang tinggi. Dirinya memiliki pandangan dan pemikiran yang jauh ke depan, yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kebanyakan weton Kamis Pon memang terlahir dengan inteligensi yang lumayan tinggi. Dirinya lebih sibuk dengan dunianya sendiri ketimbang harus memata-matai atau mencari gosip urusan orang lain. Weton yang banyak rezekinya di bulan Juli tahun 2022 urutan nomor 5 adalah weton Kamis Legi. Weton Jawa yang satu ini berada di bawah naungan kuat menangan dan energi lintang Sangkatikel. Kamis Legi wataknya bijak dan setia kepada orang yang disayanginya. Meskipun demikian, disarankan untuk pandai dalam bersikap dan berbicara ketika berhadapan dengan orang ini. Primbon Jawa menuliskan Kamis Legi adalah orang yang mudah emosi dan tersinggung hatinya.
Meskipun demikian, weton ini jiwanya mandiri. Dia akan berpikir 1000 kali sebelum meminta bantuan kepada orang lain, karena prinsipnya adalah lebih baik membantu atau memberi, daripada menerima bantuan atau pemberian. Weton Kamis Legi di bulan Juli ini, akan semakin kuat energi kemenangannya, dengan tambahan daya kosmik dari kesejajaran planet, akan membuatnya menjadi salah satu weton paling banyak rezeki di bulan itu. Weton ke-6 yang akan menjadi salah satu weton kaya dan banyak rezeki bulan Juli tahun 2022, adalah weton Jumat Pahing. Weton Jawa ini berada di bawah naungan Punjul dan energi lintang Bubu Bolong. Jumat Pahing bertipikal ramah namun menyimpan watak seorang pemberani. Yang harus diperhatikan oleh pemilik weton Jumat Pahing adalah, perbaiki pola hidup terutama yang menyangkut masalah keuangan. Kitab Primbon Jawa menuliskan bahwa weton ini mudah mendapatkan rezeki, namun sekaligus mudah kehilangan. Orang Jumat Pahing juga terlahir dengan anugerah spesial dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu dirinya memiliki kelebihan pesona tersendiri, yang dapat membuat alam semesta dan orang di sekitarnya selalu memberinya dukungan. Dukungan alam semesta terhadap Jumat Pahing akan dapat dirasakan di bulan Juli ini, di mana naungan punjulnya akan mendapatkan tambahan energi kosmik dari kesejajaran planet, sehingga rezeki yang akan diperolehnya semakin berlebih. Jumat Pahing akan menjadi salah satu weton paling banyak rezeki di Juli tahun 2022. Weton ke-7 yang akan menjadi weton kaya di bulan Juli tahun 2022, adalah weton Jumat Pon. Weton ini berada di bawah naungan kuat menangan dan energi lintang perahu pegat. Jumat Pon memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga wajar jika pandai bergaul dan disukai banyak orang. Sifatnya yang mudah menyesuaikan dengan pergaulan lingkungannya, sering mengakibatkan Jumat Pon mudah terbawa arus negatif, sehingga akan sangat bagus jika weton ini belajar untuk memiliki kepribadian yang kuat. Jumat Pon juga dianggap memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, orangnya tenang, apa adanya, dan yang terpenting memiliki kebijaksanaan. Energi Jumat Pon yang bersifat dominan dan kuat dalam mencapai segala tujuannya, akan semakin besar dengan tambahan energi kosmik planet sejajar, sehingga otomatis akan semakin membuatnya banjir rezeki di bulan Juli tahun 2022. Weton urutan ke-8 sekaligus terakhir sebagai weton kaya bulan Juli tahun 2022, adalah weton Sabtu Wage. Weton ini berada di bawah naungan kuat menangan dan energi lintang Puwu Atarung. Sabtu Wage merupakan orang yang kuat mentalnya, dirinya tidak takut terhadap kegagalan. Ketika ada orang yang sedang dalam kesusahan, weton ini tidak segan untuk membantunya, meskipun dia tidak mengenalnya sekalipun. Dengan kemandiriannya, orang Sabtu Wage bisa menjadi pengayom yang baik bagi orang lain, dan di bulan Juli ini, weton ini akan menjadi salah satu weton yang akan kaya dan banyak rezekinya karena mendapatkan booster dari energi kosmik planet sejajar. Demikianlah video nasib dan hoki tentang 8 weton kaya dan paling banyak rezeki bulan Juli tahun 2022, sebagai akibat pengaruh dari fenomena planet sejajar. Semoga video ini dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga semakin kaya dan berlimpah rezekinya. Amin.